Hadiah ulang tahun yang perih untuk Arda Guler, kena prank Carlo Ancelotti. Arda Guler merayakan ulang tahun ke-19 saat Real Madrid berjumpa Sevilla Senin dini hari WIB. Bukannya dapat hadiah menit bermain, Arda Guler justru mendapat hadiah perih dari pelatih Carlo Ancelotti. Laga Real Madrid versus Sevilla terjadi pada pekan ke-26 La Liga 2023/2024. Duel di Stadion Bernabeu itu dimenangkan Real Madrid dengan skor 1-0 lewat gol Luka Modric pada menit ke-81. Ini adalah kemenangan yang spesial bagi Real Madrid, sebab Real Madrid menang saat banyak pemain kunci absen termasuk Jude Bellingham. Madrid menjaga keunggulan 6 poin dari Girona di klasemen La Liga. Namun di balik momen spesial Real Madrid itu ada cerita menarik yang terjadi pada Arda Guler. Dia gagal mendapat menit bermain pada hari ulang tahunnya yang ke-19. Arda Guler awalnya terlihat bakal punya momen penting pada perayaan ulang tahun ke-19. Carlo Ancelotti sempat meminta pemain asal Turki itu untuk menyudahi sesi pemanasan dan bersiap untuk mendapat menit bermain. Namun Ancelotti mengubah keputusan itu. Ancelotti berubah pikiran setelah gol Luka Modric, pria asal Italia itu urung memberikan menit bermain pada Arda Guler usai Real Madrid bikin gol. "Sebelum gol saya ingin memainkan Arda Guler dan saya berubah pikiran setelah gol. Saya lebih memilih memainkan pemain yang lebih bertahan seperti Dani Ceballos," ucap Ancelotti dikutip dari situs resmi Real Madrid. Ancelotti memainkan Ceballos pada menit ke-90 untuk menggantikan Brahim Diaz. Pergantian pemain itu memang ditujukan untuk menambah energi dalam situasi bertahan. Carlo Ancelotti sadar betul bahwa apa yang terjadi pada Arda Guler bukan hal bagus. Arda Guler sudah siap masuk lapangan akan tetapi rencana pergantian pemain diubah. Ancelotti mengklaim bahwa Arda Guler bisa menerima keputusan itu. "Saya pikir dia memahaminya dengan baik dan jika tidak, tidak apa-apa," kata Ancelotti. Ingatlah, Luka Modric sudah 38 tahun, Luka Modric membuktikan bahwa dia masih berada di top level pada pekan ke-26 La Liga lawan Sevilla. Modric mencetak gol indah yang memastikan kemenangan untuk Real Madrid. Gol kemenangan Real Madrid datang pada menit ke-81, Luka Modric menerima bola liar di dekat kotak penalti, dia lantas melepas tendangan yang presisi dan gol tercipta. Luka Modric, seperti dicatat Opta, jadi pemain tertua kedua yang mencetak gol dari luar kotak penalti di La Liga. Luka Modric berusia 38 tahun dan 169 hari saat bikin gol ke gawang Sevilla. Dia hanya kalah tua dari Jorge Molina 40 tahun dan 15 hari. "Ini merupakan pertandingan yang sangat sulit. Sevilla tidak memberikan kemudahan bagi kami, namun kami mendapatkan kemenangan pada akhirnya dan itu yang terpenting," kata Luka Modric. "Kemenangan dengan cara ini memberi kami sedikit kepuasan lebih. Meskipun kami seharusnya bisa mendapat gol kemenangan lebih cepat, saya senang bisa menyumbang gol," sambung Luka Modric. Pada musim 2023/2024 Luka Modric tak lagi bermain secara reguler. Namun dengan 2 gol dan 4 assist kualitasnya belum tergerus walau sudah berusia 38 tahun. Luka Modric dari sisi usia sudah tidak lagi muda. Luka Modric adalah pemain paling senior di skuad Real Madrid musim ini. Namun status sebagai pemain senior tidak membuat pria asal Kroasia itu kehilangan gairah dan antusiasme. Bukan hanya di atas lapangan, Luka Modric juga masih antusias saat berada di panggung latihan. Luka Modric mengakui bahwa gol ke gawang Sevilla adalah buah dari latihan keras yang dilakukannya selama ini. Gol itu datang dari berlatih setiap hari di Valdebebas, melakukan tembakan ke gawang. "Anda harus menembak, saya menembak hari ini dan syukurlah bola masuk ke gawang," kata Luka Modric. Suramnya nasib Kylian Mbappe di depan suporter PSG. Kylian Mbappe mengalami nasib suram. Meski tampil di depan suporter Paris Saint-Germain, ia justru mendapat sambutan negatif. Padahal selama ini Mbappe merupakan bintang andalan PSG. Namun kini Mbappe seolah tak lagi jadi bintang berharga di sana.
Itu terlihat kala PSG melawan Rennes di Liga Prancis, Mbappe dicemooh fans PSG saat ditarik keluar. Dikutip dari Marca, Mbappe baru-baru ini sudah memastikan bakal angkat kaki dari PSG ketika kontraknya habis musim panas mendatang. Laga PSG versus Rennes menjadi yang pertama selepas pengumuman tersebut. Sudah santer dispekulasikan kalau Kylian Mbappe setelah ini bakal bergabung dengan klub raksasa Spanyol Real Madrid, yang selama beberapa tahun terakhir memang rutin dihubung-hubungkan dengannya. Situasi seputar masa depan Mbappe yang acap kali diwarnai nuansa tarik ulur rupanya bikin sebal supporter PSG yang tidak menyembunyikan hal tersebut. Di Parc des Princes Paris, tim tamu Rennes unggul duluan lewat gol di menit ke-33, PSG berusaha bangkit dengan Mbappe tampil di bawah performa terbaik. Sebelum akhirnya ditarik keluar untuk digantikan Gonçalo Ramos di menit ke-65, Mbappe dicatat TalkSport sama sekali tidak membuat shot on target. Momen Mbappe keluar lapangan pun diiringi koor cemoohan dari supporter timnya sendiri. Pergantian dari pelatih PSG Luis Enrique itu sendiri terbilang cukup jitu karena Gonçalo Ramos pada akhirnya menjadi penyelamat, walaupun dari eksekusi penalti untuk bikin skor menjadi 1-1 di menit akhir injury time. Cepat atau lambat pada titik tertentu kami harus membiasakan diri bermain tanpa Kylian Mbappe, kata Luis Enrique mengenai keputusannya menarik keluar Mbappe. Selepas laga PSG versus Rennes tersebut muncul pula kabar kalau Kylian Mbappe tidak ikutan memberi apresiasi terhadap supporter yang datang ke stadion untuk memberi semangat. Bukan tidak mungkin hubungan Mbappe dengan fans PSG bakal terus memanas sampai musim berakhir nanti, mengingat situasi serupa pernah dialami Lionel Messi dan Neymar. Real Madrid sat-set ajak ketemu Bayern Munchen untuk transfer Alphonso Davies. Real Madrid ditengarai sudah menjalin kesepakatan verbal dengan bintang Bayern Munchen Alphonso Davies. Pelatih Carlo Ancelotti rupanya sudah getol ingin melatih sang pemain. Menurut laporan yang beredar, manajemen Los Blancos sangat ingin merekrut pemain asal Kanada itu pada musim panas ini atau paling lambat pada tahun 2025. Kontrak Davies di Allianz Arena akan berakhir pada 2025 dan sejak pembicaraan dimulai, Real Madrid telah memintanya untuk tidak memperpanjang kontraknya agar proses transfer berjalan lebih lancar. Kepala pemandu bakat Los Blancos Juni Calafat dan Direktur Umum Jose Angel Sanchez sudah melakukan pembahasan kontak dengan Davies dan perwakilannya. Seperti yang diketahui dalam beberapa pekan terakhir ini, beberapa pertemuan telah dilakukan termasuk satu pertemuan langsung awal bulan ini di Madrid. Ferland Mendy yang telah bergabung dengan klub sejak tahun 2019 saat ini merupakan bek kiri pilihan pertama Real Madrid. Akan tetapi Davies dapat segera mengambil alih posisi tersebut, sementara ia juga memiliki pengalaman bermain sebagai gelandang sayap kiri. Sejatinya Davies juga diinginkan oleh klub-klub dari Premier League dan juga ada ketertarikan dari Barcelona, tetapi pada akhirnya dia lebih memilih untuk bergabung dengan Real Madrid. Sementara Bayern belum melakukan pembicaraan dengan Real Madrid terkait Davies dan masih menginginkannya untuk menandatangani kontrak baru, namun mereka akan berusaha untuk menjualnya jika tidak ada kemajuan dalam pembicaraan pada musim panas. Situasi ini telah dibandingkan dengan keberhasilan Los Blancos mendapatkan Toni Kroos dari The Bavarians pada tahun 2014, dengan sang gelandang menuju Santiago Bernabeu melalui sebuah kesepakatan dengan potongan harga karena situasi kontraknya. Davies bergabung dengan Bayern pada tahun 2018 dan telah membuat 180 penampilan untuk klub dengan mencetak 9 gol. Selama membela raksasa Bavaria, pemain berusia 23 tahun telah memenangkan Liga Champions, 5 gelar Bundesliga, DFB Pokal dan Piala Dunia Antarklub.